Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tatar Galo. Hari ini kita menyaksikan bazar belanja murah di Kecamatan Sindangkasih. Ini salah satu program untuk mengendalikan harga pangan dan menekan inflasi. Seperti apa, yuk kita ikuti. Saya selaku Camat Sindangkasih mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati Ciamis yang melalui jajaran pemerintah Kabupaten Ciamis telah memilih Sindangkasih sebagai salah satu lokasi bazar belanja murah ini. Kami yakin ini sangat membantu masyarakat di Kecamatan Sindangkasih ini dalam mendapatkan sembako dengan harga yang terjangkau. Selain itu, karena ini juga momennya memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Kecamatan Sindangkasih untuk juga menjual produk unggulannya, mudah-mudahan ini juga menjadi ajang promosi bagi produk unggulan yang ada di desa di Kecamatan Sindangkasih. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati telah memilih Sindangkasih sebagai lokasi, salah satu lokasi untuk pelaksanaan bazar belanja murah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tatar Galo. Kita berada di Kecamatan Sindangkasih menyaksikan bazar belanja murah. Bersama saya sudah hadir petani milenial melon dengan 17 variasi sama Ahilma. Kita tanya, gimana Kang tanggapannya ada kegiatan seperti ini? Kegiatan hari ini sangat membantu untuk kami untuk memperkenalkan produk-produk kami, terutama melon eksklusif yang mungkin di daerah Ciamis khususnya itu belum terlalu banyak, mungkin baru di sini untuk melon-melon premium itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Ciamis yang telah mengadakan acara seperti ini dan sangat membantu bagi kami untuk petani-petani milenial memperkenalkan produk-produk kami dan menjualnya langsung ke masyarakat. Oke, makasih Ayuma. Ya, sama-sama. Terusnya Bu. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ya, kami ucapkan terima kasih juga. Teteh, benar Rios. Dukungan dari Bapak Dinas. Dalam hal ini ada Dinas Peternakan. Ibu, benar Rios. Ya. Nah, ini juga. Ini juga pelaku usaha, kita tanya. Gimana, seneng gak ada acara gini? Seneng banget, jadi kita bisa mempromosikan produknya, bisa untuk memasarkan juga, dan untuk mengedukasi juga kepada masyarakat tentang makan ikan. Jadi gimana harapannya ke Bupati gimana? Harapannya kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan kegiatan ini selalu diadakan untuk menjangkau pasar-pasar yang lebih ke daerah-daerah gitu, yang lebih dekat dengan masyarakat. Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Makasih, Bu. Nah, kita juga mau tanya nih, pengusaha pentol. Pengusaha pentol. Pak, gimana, Pak? Seneng gak ada kegiatan, Pak? Alhamdulillah, seneng banget. Kebantu banget. Oh, gitu. Ya. Harapannya gimana, Pak? Sering-sering aja diadain seperti ini. Harapan ke Bupati gimana? Bisa aja. Ini aja. Ya udah. Oke. Maju terus. Oke, mana? Maju terus. Dua periode. Siap. Ya baik, warga Tatar Galo, itu suara amone dari masyarakat. Warga mana, Bapak? Ciamis. Ya, Ciamis. Oke, ini dari STA kita tanya. Ini, Pak. Gimana, Pak? Seneng enggak ada kegiatan kayak gini? Senang. Ya, harapannya gimana, Pak? Harapannya terus. Terus? Ya. Bupatinya terus nggak? Terus. Oke, terima kasih. Ya. Luar biasa, kita mau coba ini. Mana artisnya yang mana? Sindangkasih. Ibu, kepadanya Rias. Ya. Ibu, kumaha resep tuh ya kegiatan itu ya? Alhamdulillah. Resep. Membantu masyarakat kecil. Ya.
Kuma, harapannya ke Bupati kuma. Harapannya ke Bupati. Ya, mudah-mudahan langkung mirah deui teu nu ayeuna. Bupatinya arek ganti aja anger ya. Anger. Yang musiknya sembako di kendor. Oh, ya, lanjutkan. Oke. Nah, ibu beli dulu baik vouchernya atau nah, yuk desa naon yuk. Warna sigra. Sana pada nyari yuk. Voucher lah. Gitu kuma ya. Bu. Vouchernya beli. Bade, kuma harapan anak maju. Kuma harapan anak ya. Ayo di desa ibu, ayo. Ayo. Resep nuk ya. Sam nyari yuk ke Bupati. Insya Allah Bupati lanjutkan. Ya oke okay, oke. Okay. Nah ini Desa Wanasigra. Nah ini ada kesukaan saya nanti ya. Nanti. Oke okay, lagi tugas lah. Nah yuk Desa Budiasi. Saya bintang nak. Bu, makak. Ibu, badannya ada senang bu. Bu, kemana tanggapan ibu resep tuh ada kegiatan kia? Alhamdulillah manfaat buat warga kecamatan sekecamatan Sindangkasih bermanfaat juga bisa meringankan bahan-bahan pokok sangat membantu banget. Harapannya ke Bupati gimana? Harapannya mudah-mudahan kedepannya harga sembako bisa lebih normal, seimbang, tidak naik turun harganya tidak menentu. Ya, mohon kan ke Bupati. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah membantu warga masyarakat Ciamis telah memberikan meringankan harga sembako dengan kegiatan bazar belanja murah. Oke. Ibu saya namanya Bu Ibu Rahma Ibu Kades Budiasi. Ya. Oke, sama Bu sudah. Warganya pada nyari Rios wargana. Ya baik, ini Desa Gunung Cepu. Sana pada nyari Rios. Kumaha Bu, resep? Alhamdulillah senang kegiatan ini. Ya kami di sini ibu-ibu PKK dan grup KWT mengadakan pajak berupa makanan-makanan lokal seperti dari singkong hasil karya KWT kami. Alhamdulillah saya mendapat keuntungan ya alhamdulillah. Ya untuk kedepannya tolong pada pemerintah Bupati Ciamis ya harga-harga itu jangan kalau bisa lah diturunkan. Kan jadi saya kalau jualan itu ada untungnya gitu, jadi nggak rugi gitu ya. Karena harga-harga kebutuhan pokok bahan bakunya itu pada naik gitu. Jadi saya susah itu menjualnya di mana gitu. Ya kalau bilang pembeli kan pinginnya murah aja gitu. Tapi kan nggak ada untungnya kalau murah-murah amat gitu. Ya tolong untuk Bapak Bupati, kalau harga-harga ya untuk kedepannya tolong diturunkan lah. Minimal harga-harga sembako itu untuk kebutuhan masyarakat kecil seperti saya ini. Ya, oke. Okay. Makasih Ibu Sa. Ibu Om. Ibu Om, oke. Okay. Nun. Ya, baik kita coba. Juga ada, silakan. Nah, ini Desa Sukamana. Mana artisnya? Mana artis? Bang Supi gitu ya. Ya. Bang Supi. Mana wah, dadah-dadah Bang Supi. Ya. Santosan tadi ke mana ya teh? Ah ya, ya. Maju. Dilajang. Siap. Iya, Desa Sukamana. Ibu resep tuh aya kegiatan oke. Mana ibu ku mana, Bu? Saya mewakili warga ku mah, Bu. Ya, alhamdulillah sih membantu karena bisa menampilkan produk-produk dari desa masing-masing. Ya, harapannya ku mah, Bu. Harapannya mudah-mudahan bazar ini terus-terusan. Ya. Apa tuh ya kegiatan saha? Kegiatan kabupaten. Oh iya. Berarti berharapnya ke saha? Nah, Pak Bupati. Sekali lagi. Sok nyari yuk. Pak Bupati mohon kegiatan bajarnya
ditambah lagi, diserikan lagi tiap mudah-mudahan tiap bulan untuk membantu perekonomian masyarakat. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan harganya lebih murah lagi. Oke. Okay. Kami warga Desa Sukamana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Amis atas saudaranya Bajar kali ini. Oke. Makaroni mantap. Malu-malu. Malu-malu. Oke. Terima kasih Bu Sekdes. Iya Bu Diarja, pasukan ala mana? Hah? Masya Allah. Mana Pak Kuna ya? Oh iya. Nah. Eh, ini dari Bu Diarja, Pak Kuna nggak ada. Oke. Desa Suka Senang kok. Sana boleh nyari os. Bu Usak bu. Nah, ibu reset ya kegiatan itu. Alhamdulillah reset. Ayong nak kumah ayong nak. Ya, kesempatan untuk belajar berusaha meningkatkan UP2K PKK desa. Pengen ayah Nukia di desa ibu? Ya pengen. Sok nyari os ke Pak Bupati. Ya di untuk desa Suka Senang mohon di apa diadakan pasar murah supaya transportasi masyarakat tidak terlalu jauh. Dan nah, pasar murah itu bisa tercapai. Yeah. Tidak ditambah dengan ongkos. Oh iya, yeah. Ongkos yang mahal. Yeah. Yeah. Oke okay, ibu siapa? Ibu Teti. Ya, yo non. Ya baik warga kita Tarkalo. Kita udah berkeliling-keliling stand ya. Nah ini kita mau tanya dari Sukaresik ya. Ya, gimana Bu? Senang nggak ada kegiatan Bu? Iya senang, alhamdulillah jadi bantu gitu kan, bantu jualan. Harapan ibu ke Bupati gimana? Ya mudah-mudahan lebih baik lagi gitu kan, lebih meningkatkan lagi untuk masyarakat. Ya oke. Okay. Ya baik, ibu siapa? Ibu Erni. Ya Ibu Eti. Semua berharap ini kegiatan terus berlangsung. Ini siapa ini juru bicaranya? Dita, pengennya gimana nih? Ya pengennya mah seringlah ada beginian. Beginian begituan. Beginian begituan. Ya ada acara bajar kayak gini, mudah-mudahan sering gitu. Yeah. Biar bisa membantu UMKM sesama okay. Sih. Ke Bupati, Pak Bupati nyarasnya ke Pak Bupati. Pak, kami pengen sering. Pak, yang sering dong. Ya, oke. Okay. Ya, baik. Ibu mau nambah lagi? Ah, saya mah tadi udah, tak ini aja yang ya. Tokoh Bu, gimana? Sekalian. Bentar. Ya, ini kita sedang berada di stand. Ya, Anugrah 2627 ya. Ada tongkol di sini. Ya, gimana Bu? Ada tongkol glowing di sini ya, putih-putih. Oh gitu. Iya, enak banget. Buat dibikin abon, dioseng, dilica-lica juga enak banget. Yeah. Tongkol glowingnya. Ada okay. Simping juga, simping kelapa ini. Rasanya yeah. Enak, gurih banget. Oke. Okay. Ya. Ibu senang ada kegiatan kayak gini? Senang banget. Sering harapannya aja. Gimana? Ya, kedepannya lebih banyak lagi ada bajar-bajar kayak gini. Okay. Biar makin UMKM ya. Ya, ini apa ini? Ini siwan terasi dan tolenjeng juga ada. Terasi bawang dan tolenjeng. Nah, ini terasi bawang ya. Ini Sunda tolenjeng. Tolenjeng. Mana tolenjeng? Oh, ada ya ini ya tolenjeng ini. Ini kering ya. Oke. Siap. Oke. Yuk. Nah, kita coba ini Desa Sukaraja. Sukaraja gimana? Ibu? Resep saya kegiatan nanti ya. Alhamdulillah Bu, resep pisan. Lain Bu. Oh, apa? Hapunten Bapak. Alhamdulillah. Menambah silaturahmi. Ini namanya Pak. Tadi ayah selam dulu kebugaran. Pagi-pagi kemarin. Ya. Alhamdulillah lanjut produksi. Para kajar penambah. Ya. Alhamdulillah. Tinggal ikat di beliau. Oke. Oke. Okay. Kami dari PKK Desa Sukaraja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Ciamis. Semoga sukses. Jaya.
ataupun yes. Oke. Sip, ini desa. Oke, okay, makasih Bu. Nah, ini stand kecamatan. Oh, tadi mana nih? Enggak ada narasumbernya ya. Oke, okay, baik warga kita Tergalu. Tuntas sudah kita berkeliling. Ibu, iya teh kita sarumangan pisan ieu teh. Katanya dari beberapa ini. Kita cari Rosan. Nah, ini belum ketemu ini. Boleh nyanyi, Bu? Ya. Nah, ini beras SPHP ya. Ini. Ya, kita mau tanya-tanya dulu ya. Ada minyak, ada minyak goreng. Ada. Ya. Oke. Ya. Ya. Ibu, kumaha resep belanja dina iya Bu, program? Kumaha hayangna kumaha? Tiap bulan aya? Iya, tiap bulan ada. Ya. Ibu tinggal di mana? Tapi di Sukaraja. Jauhnya kan dia? Iya. Ongkosnya jauh. Oh, dekat. Di Incu. Incu. Oh iya. Oh iya, Renora. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita menyaksikan Bazar Belanja Murah di Kecamatan Sindangkasih. Ikuti bazar berikutnya di kecamatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.